Kalau yang ini kayak mesin apa membuat membuat apa bubut dia catur lah ya, catur bubut. kecil itu lur, bubut. Nah bubut itu lur, kalau bubut kan kanan kiri, kalau membuat pot cuma satu aja lur, sini lur. Udah. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur senusantara. Salam seduluran lur. Oke lur, ketemu lagi dengan saya di channelnya Edilos, channel yang membahas tentang pembuatan pot ala pemula dan segala macam tanaman hias ya lur ya. Oke, kegiatan kali ini kita akan membuat mal robot lur. Pakai mal manual cepet sih. Tapi kalau buat yang tinggi saya agak lemah lur. Jadi coba saya buat mal robot yang lama nganggur itu lur. Saya benerin lagi lur ini lur. Nih mal robot buatan saya lur. Ala ecek-ecek lur ya. Gak kelihatan lur ya. Saya balik ya kameranya lur ya. Nah inilah dia mal robot buatan saya sendiri lur. Ala kadarnya lur. Yang penting intinya mal robot itu jangan sampai oglek sedikit lur. Harus mantep lur. Nah gitu lur, ini saya buatnya cuman yang kayu kanan kiri ini lur saya coak sudut ke dalam lur untuk ininya lur. Nah untuk maju mundurnya nih lur, tuh maju mundur lur ya, tuh panas lur hari ini lur, nggak ada tempat iup. Nah ini lur, nah saya lepas lur, saya lepas. Nah jadi ininya dibuat sudut seperti ini lur, tuh nih ya, runcing ke bawah, runcing ke bawah itu untuk ngunci biar dia nggak lepas lur, kan nanti dimasukin gitu lur, tuh karena yang kayu kanan kiri ini, nah seperti ini lur, tuh masukkan, masukin selep. Nah oke okay, gitu lur. Cara kerjanya kalau yang ini kayak mesin apa membuat membuat apa bubut dia catur lah ya, bubut. Catur kecil itu lur, bubut. Nah bubut itu lur, kalau bubut kan kanan kiri, kalau membuat pot cuma satu aja lur, sini lur. Nah setelah itu kita nanti sininya kita kasih pasang pelekin lur, pelek bekas lur kita pasang ke sini lur. Oke kita kerjakan lur.
jadinya lur alat mal robot sederhana yang saya buat lur. Yang penting bisa dipakai lur ya. Karena kemarin membuat mal membuat pot tinggi pakai manual yang pakai mal ini lur. Nah, pakai mal ini lur. Dia hasilnya tidak mulus lur. Dia tidak mulus karena tangannya enggak kuat menahan beban. Goyang-goyang jadinya. Kalau robot kan dia anteng, asal ininya kuat kenceng enggak goyang-goyang lur, enggak oglek-oglek sana sini. Nah, ini kan mantep ini. Udah tinggal muter gini aja lur. Dan ini juga enggak oglek-oglek lur. Nah, ini nanti kita kencengin lagi dikit biar dia enggak oglek-oglek. Itulah intinya buat pot kalau pakai mal robot lur. Jangan sampai oglek sedikit pun. Sikit aja oglek gini. Jadi nanti kalau pengajian dia ada yang enggak kena lur. Barut-barut dia. Nah, itu lur. Nah, inilah mal robot yang dulu pernah saya pakai. Terbengkalai karena dulu kan kalau membuat pakai mal robot lur, perbandingannya saya kalau membuat pot pakai manual pakai tangan dan robot, kalau satu hari saya pakai manual itu dapat kalau 10 ya sehari 10 pot yang ukuran 30 tinggi 10, kalau pakai robot ini paling cuma dapat 3 lur. Karena ya itu kerjanya 3 kali. Belum kita nyetak pasirnya. Habis itu kita cetak lagi adukannya. Setelah itu ngaci lagi lur, kan 3 kali lur. Tapi kalau manual saya kadang enggak perlu saya aci, itu udah mulus itu lur. Nah, itulah bedanya manual sama mal robot ini lur. Oke lur, gitu aja yang bisa saya share-share untuk kalian semua. Dan nanti saya buatkan kontennya membuat pot pakai mal robot ini lur ya. Kayaknya kalau sekarang udah ini udah kepanjangan ini videonya ini. Durasi lur. Pembahasan kita kali ini adalah belajar tentang membuat mal robot lur, gitu aja lur ya. Oke. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran lur.